Betapa senangnya Ibu Agustina Sangra, perempuan berusia 54 tahun ini ketika menerima bingkisan dari para prajurit TNI. Bagi Ibu Agustina, perempuan yang telah menjadi janda ini, bingkisan tersebut sangat berharga, terlebih saat menjelang perayaan Hari Natal. Menurut Dan Satgas Pamtas RI PNG Yonif 125 Simbisa, Letkol Infantri Anjuanda Pardosi, pembagian bingkisan yang dilakukan Satgas Pamtas RI PNG Yonif 125 Simbisa merupakan wujud perhatian dan kepedulian terhadap sesama, khususnya di saat perayaan Hari Natal. Bingkisan Natal itu sendiri, kata Letkol Anjuanda, berupa sembako. Bingkisan dibagikan kepada warga dengan cara mendatangi langsung rumah warga atau door to door. Agus Supriyatna melaporkan.